Hai, saya Ricky Yosi. Jadi ini adalah pertama kalinya saya ke Bening's Clinic. Impresi yang saya dapat adalah kesannya waktu pas datang itu ruangannya megah, bersih, bagus, dan didukung oleh staff-staff yang ahli dan sangat friendly sekali. Nah, mengapa saya memilih Bening's Clinic? Karena Bening's Clinic itu sudah banyak banget penghargaan yang didapat dan menjadi Best Beauty Clinic di 2019. Nah, tentunya kualitasnya tidak kalah dari klinik-klinik luar negeri lainnya. Nah, tadi saya tuh udah konsultasi dengan dokternya dan saya mempunyai keluhan kulit yang sangat mungkin banyak dimiliki oleh orang lain juga. Namun bagi saya ini adalah satu gangguan dan saya tidak percaya diri. Antara lain adalah pori-pori yang besar, kemudian noda-noda bekas jerawatku yang habis jerawatan tuh jadi hitam, dan kemudian juga permukaan kulitku yang tidak rata. Nah, maka itu dokter menyarankan aku untuk melakukan serangkaian treatment yang tentunya akan membuat kulitku jauh lebih baik. Nah, treatment yang pertama yang akan saya lakukan adalah seed peel. Jadi ini adalah semacam facial namun tidak menimbulkan kemerahan, sakit, ataupun nyeri-nyeri di wajah. Jadi sekaligus membersihkan wajah kita dengan baik. Nah, treatment berikutnya yang saya lakukan adalah infus kromosom gen 3. Jadi, menutrisi kulit dari dalam, memberikan efek cerah, dan juga tentunya glowing dan kenyal. Treatment berikutnya yang paling aku tunggu-tunggu adalah laser Picosure. Laser ini adalah laser termahal dan terbaik di dunia, sehingga bisa mengurangi permasalahan-permasalahan kulit yang terjadi pada wajah Anda. Nah, laser Picosure ini sangat-sangat bermanfaat buat saya karena bisa menghilangkan noda-noda hitam pada wajah, bekas jerawat, permukaan kulit yang tidak rata, dan tentunya bisa membuat kulit lebih cerah. Tadi semua serangkaian treatment yang udah aku jalanin, benar-benar deh luar biasa. Dokternya oke, tempatnya oke, semua fasilitasnya juga terjamin. Pokoknya puas banget di sini. Nah, bagi kalian yang punya permasalahan kulit bisa datang ke sini aja dan jadilah Bening sekarang.